Masyarakat Buddha di Aceh mengecam aksi kekerasan yang dilakukan pemuka Buddha di Myanmar yang mengusir etnis Rohingya dari negara tersebut. Tindakan ini dinilainya tidak mencerminkan ajaran agama Buddha. Etnis Rohingya terpaksa meninggalkan negaranya akibat mengalami kekerasan. Mereka lari dari negaranya menggunakan kapal dengan kondisi memprihatinkan ke sejumlah negara termasuk ke Aceh. Kondisi ini mestinya tidak terjadi jika adanya penanganan cepat dunia internasional. Pemimpin masyarakat Buddha di Banda Aceh menyebutkan Buddha tidak mengajarkan kekerasan, baik sesama umat Buddha maupun dengan pengikut agama lainnya. Agama Buddha mengajarkan kebenaran, saling mencintai antara sesama dan saling mengasihi. Selain itu, menurut ajaran Buddha, seorang biksu sangat dilarang untuk berpolitik, apalagi menyakiti bahkan membunuh sesama manusia walau berbeda agama. Untuk mengecam aksi para biksu di Myanmar, masyarakat Buddha di Banda Aceh berencana akan menggelar aksi protes dalam bentuk sosial kemanusiaan dengan cara menggalang bantuan untuk para pengungsi Muslim Rohingya yang ditampung di Langsa, Aceh Timur saat ini. Kita di Aceh sudah mengambil sikap, ya, jadi kita kumpulkan para tokoh-tokoh agama yang ada di sini, khusus agama Buddha yang tergabung di Wihara Wihara, kita mengambil sikap. Sikap kita di sini memang belum terekspos. Bagaimana caranya kita mensikapi saudara-saudara kita yang Rohingya di Aceh itu, kita bisa berbagi. Maka pada kesempatan-kesempatan sebelumnya, kita sudah kerjasama. Ya, kita sudah kerjasama dengan FPI, kita menyalurkan bantuan. Dengan dilakukannya aksi sosial tersebut diharapkan dapat menetralisir citra buruk pemeluk Buddha Myanmar yang akan berimbas kepada biksu di daerah lain. Ajaran Buddha tidak mengajarkan kekerasan seperti yang dilakukan oleh biksu di Myanmar terhadap etnis Muslim Rohingya. Dedi Umar, Kompas TV, Banda Aceh.